Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Rock Survival-nya. Nah, dan kemarin aku sudah record teman-teman ya. Kemarin seharusnya sudah upload sih, cuman dikarenakan mic record ini nggak kepencet, salah settingan teman-teman, akhirnya suara aku nggak ada. Nah, gitulah. Jadi sekarang ini mungkin kita akan room tour lagi, kita akan room bioskop kita, teman-teman. Room tour bioskop. Nah, begitulah. Bioskop room tour. Kemarin sudah jadi itu bioskopnya aku hias, teman-teman. Cuman dikarenakan ya mikrofon kita ini error, lupa nyeting. Biasanya itu sudah tersetting duluan, ini enggak tahu kenapa jadi berubah, teman-teman. Nah, begitulah. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam game-nya, teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung silakan subscribe dulu. Mudah-mudahan yang sudah subscribe channel ini share, like dan komennya, rezekinya selalu lancar, sehat walafiat dan panjang umur serta dijauhkan dari segala musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan kita semua. Oke. Aku masih belum bisa facecam teman, dikarenakan kamar aku tuh sempit kali teman-teman. Di depan itu aku nggak bisa naruh kamera. Kelindung teman-teman kepala aku tuh kan. Nah, dan di belakang aku juga nggak bisa naruh green screen dikarenakan sempit kali, bukan tembok di belakang. Di belakang aku itu ada lemari-lemari teman-teman, ada lemari lagi, ada besi-besi gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi nanti mungkin kalau sudah renovasi kamar baru bisa kita tuh facecam. Jadi dimaklumi saja teman-teman, masih pemula. Nah, begitulah. Kemarin ini sudah aku rubah juga teman-teman. Nah kan, kemarin banyak yang minta begini nih, kasih tangga yang dua. Kemarin aku mau coba kasih tangga yang begini, itu gede kali tuh, nggak bisa teman-teman kayak gini. Nah, nggak bisa, jadi aku kasih tangga yang beginian nih, yang kecil. Nah, begitulah, jadi kita bisa masuk nih. Cuman aku kemarin masih bingung nih, pertanyaan teman-teman, pertanyaan. Nah kan, kalau dilihat dari sini, ini kan ada yang begini nih. Nah, atasnya nggak aku jebol, nah nunduk gitu teman-teman, sama yang ini nih. Cuman, nah bentar kita mode dulu, bentar dulu. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kan, aduh, ini kenapa jadi kebuka lagi? Sebentar dulu, teman-teman. Kita tutup biar kelihatan modelnya nih. Nah, tutup dulu. Aku minta masukan dari kalian tuh. Enaknya yang beginian aja, ta? Ini nggak perlu dijebol kan? Nah, tuh kan kayak gitu jadinya tuh. Nah, kayak rapi gitu kan ya? Kalau ini aku jebol nih. Nah, dia coba lihat kan, kelihatan tuh kita jebol tuh. Nah, yang di sini kita jebol satu. Nah, dikarenakan biar tidak nunduk, teman-teman. Nah, begitulah maksud aku tuh. Cuman bagus begini ta, ini kan kayak bolong gitu teman-teman. Apalagi kalau ini dicopot nih, kemarin aku gak pakai ini nih. Nah, tuh kayak bolong gitu kan, lihat tuh, aneh bin ajaib teman-teman. Nah, coba aku kasih lagi ini kan, kayak biar kayak ada pintunya gitu kan, lewat gitu kan. Nah, bentar dulu. Nah, sini ya. Nah, begitu tuh, cat warna biru. Nah, bagus begini ta. Apa bagus begini ta? Kalau ini nunduk sih, cuman naiknya enak sudah tuh. Naiknya sudah enak gitu kan, pakai tangga yang itu teman-teman. Cuman nunduk itu. Kalau ini nggak nunduk, cuman permasalahannya itu kayak bolong gitu nah masalahnya. Di sini juga kita kasih pintu. Kemarin aku coba juga kasih pintu di sini teman-teman, kayak gini nah. Ah. Aduh, kenapa lagi jatuh? Ke atas sini lagi. Nah, di sini kita kasih pintu nih. Bentar, kenapa lagi nih? Duduk. Nah, begitu teman-teman. Apa bagus begini tah? Ada pintunya. Aduh, kenapa lagi ada di sana? Sebentar dulu. Nah, apakah begini nih? Pakai pintu yang beginian nih di dalam nih. Masa double pintunya? Nah, itu tuh. Kalau dijebol pintu yang luar ini aneh lagi. Tuh kan, tambah-tambah jelek lagi teman-teman. Jadi kita mungkin kita pasang juga pintu di sini teman-teman. Nah, begitulah. Ya, aku tinggal nunggu komentar dari kalian aja dah. Bagusnya gimana nih? Begini tah. Apa gono yang sebelah sini nih. Nah, kayak gini. Kalau gini kan rapi, cuman nunduk aja masuknya itu, teman-teman. Di sini nggak bisa dikasih ini baling-baling. Nah, coba bisa dikasih baling-baling, enak sih, cuman nggak bisa, teman-teman. Aneh bin ajaib nanti akhirnya tuh ya apa dikasih baling-baling nggak bisa. Nah, di sini nih kayak gini, aku masih bingung nih. Apa kita jebol aja ya ini nih, biar begitu tuh. Nah, terbuka, teman-teman. Kemasukan ini, kemasukan
angin di sini nih, kebuka di sini gede kali. Nah, tinggal komentar aja nanti bagusnya bagaimana tuh kan. Nah, dan di dalam sudah aku kasih juga ini nih kan, kemarin kalian minta yang apa tuh, kayak radar gitu kan. Betul juga sih, baru sadar kita ada punya itu. Nah, jadi kayak ada radarnya ya teman-teman, buat nyetel apa gitu kan. Aduh, baterainya gak ada lagi. Ini kita kasih baterai, cuman gak bisa juga sih. Nah, mati teman-teman, gak ada antennya. Nah, begitulah. Buat menghias saja nih kan, kayak seakan-akan kalau ada musuh gitu kan. Nah, ada musuh di sebelah kiri, Pak, awas nah bro. Gitu kan, nah awas ditembak gitu kan. Ngapain perang kan ya. Ini kan helikopternya. Ini kapal pesiar, masa perang, mungkin buat berlibur teman-teman. Waduh. Nah, begitulah. Jadi sekarang kita langsung ke dalam bioskop kita saja nih. Kita langsung bioskop runtur. Nah, begitulah, mana nih bioskop kita. Dan di depan sudah aku chat nih, aku hilangin nih hahnya. Nah kan, karena di belakang sudah ada hahnya teman. Helicopter. Nah, helicopter lagi. Begitulah, kita langsung turun saja nih. Nah, bioskop kita ada di bawah sana. Nah, sebelah sana. Eh, lupa kita tempat bioskopnya. Nah, ini dia nih bioskop kita, bioskop RGM bioskop teman. Dan di sini ini nih trailer teman, trailer kayak poster gitu kan. Nah, ini poster seperti apa namanya itu, seperti film gitu kan. Coba kita pasang dulu posternya nih, biar mantep gitu kan. Nah, kita pasang dulu posternya sebelah sini juga sama nih. Nah, tunggu tuh habis ini tekulu. Ah, masih gelap di sini, masih gelap. Coba lihat. Shoot. Tuh kan, ntar dulu, nanti dulu, sebentar dulu teman-teman. Oke. Sebentar dulu, udah jadi belum nih? Oh, masih lama loadingnya nih, ada apa nih? Biasanya cepat tuh. Ah, sini juga nih, kita kasih poster juga nih. Ah, satu lagi. Cik, lamanya loading. Sudah banyak tuh, 4 tuh di samping kanan tuh teman-teman loadingnya. Ada apa nih? Ah, bisa satu. Wah, kenapa tuh error tuh? Ah, kan? Coba lihat. Wah, posternya teman-teman. Ini kenapa nih? Kok nggak jalan nih? Oh ya, ini yang jalan nih. Ini jalan sudah nih. Tuh kan? Waduh, bentar ini sekarang nih. Nah, sebelah sini. Nah, sudah. Kita kasih semua tuan. Waduh, trailernya teman-teman. Trailer. Nah, di sini aku sudah hias nih. Di sini aku kasih meja, teman-teman, kayak kemarin kan cuma agak beda dikit lah. Noh, meja nih, meja. Ini buat pendaftaran kan. Jadi kalau orang masuk begini, teman-teman, kalau orang masuk begini tinggal di sini nih, Pak, daftar kan di sini buat ngantrinya, buat ngambil karcis. Nah, begitulah. Dan sengaja sini ada apa namanya, sampah, ada lampu, ada jam gitu kan, jam dinding. Ini pos, kenapa lagi nggak bisa nih? Sebentar dulu. Mungkin ada error-errornya paling nih. Kita ulang, teman-teman. Sebentar dulu. Nah, coba lagi. Oke. Kita tunggu dulu tuh bisa. Nah, bisa. Ini nggak bisa juga nih. Ini mungkin error juga nih. Sama nih error nih. Sebentar dulu. Aha. Udah bisa tuh. Mana yang belum nih? Wah, ini sama nih error nih. Kita kasih trailer. Sret. Nice. Dah tuh kan. Wah, trailernya teman-teman sudah jalan semua tuh kan. Mantap kali kan. Nah, ini dia nih bioskop RGM bioskop. Masuk teman-teman, ngambil karcis, ada lampu-lampu obor, kita terangin tuh kan. Nah, kemarin kurang terang. Nah, sama sampah. Ini ada mouse, ada keyboard, miring-miring gini. Sengaja aku miringin. Buat apa? Buat ngambil tuh, biar muka orangnya yang bayar karcis teman-teman gak lindung tuh kan. Nah, begitulah. Nah, kenapa nyangkut lagi. Nah, di sebelah sini ada WC nih. WC umum teman-teman. Nah, kita sudah hias juga nih. Ini ada wastafel teman-teman di sini. Kemarin kan gak ada. Nah, WC seperti biasa tuh, ada lampu, ada WC-nya, ada tempat sampah buat buang tisu atau apa gitu kan. Nah, begitulah. Semua nih, ada semua nih tuh kan. Ada komplit teman-teman, sudah komplit. Nah, ini buat ruang pendaftarannya. Dan inilah bioskop kita tuh kan. Wah, beda teman-teman. Dulu kan pakai bangku yang ini nih. Nah, dulu kan kita menggunakan bangku ini, cuman kecil kali teman-teman. Ini kan namanya kan kapal pesiar. Masa bangkunya kecil yang kayak gini? Nah, setahu aku sih yang berbintang itu, apa berbintang lagi. Apa namanya? Wah, kok megang kapak nih? Sebentar dulu. Apa nih? Biasanya kan bioskop yang mewah itu, yang bintang-bintang 7, bintang 9 kata kalian kan. Nah, aku lihat itu di internet itu bangkunya kayak gini, teman-teman. Nah, gede kayak gini kan, biar empuk, sofanya gede gitu kan. Terus ada tempat kaki buat ngelosor. Aduh, ngelosor lagi, buat ngunjurkan kaki. Nah, begitulah. Jadi ini aku bedakan lagi biar beda kayak yang dulu kan ya. Nah, begitulah. Jadi di sini ada dua bangku, teman-teman. Di sini ada meja kecil buat mungkin tisu atau apa gitu kan. Di sini buat wangi-wangian. Nah, begitulah.
jadi bisa buat calon istri atau istrinya gitu kan, yang Jonas dan jomblo ya maaf saja kan, yang mudah-mudahan dapat jodoh kan ya. Waduh. Di sini kita kasih meja, teman-teman. Jadi sambil nonton itu, teman, sambil nonton sambil nyemil. Nah, begitulah. Nah, jadi bisa nonton bisa nyemil kan, bukan kaleng-kaleng nih kan. Bioskopnya bukan kaleng-kaleng nih. Nah, begitulah pemirsa. Dan di sini aku masih bingung kemarin nih. Aku minta pertanyaan dari kalian nih. Ini bagusnya yang begini, sebelah kanan tah, apa yang sebelah kiri teh hiasannya buat bunganya. Nah, begitulah teman-teman. Kemudian di sini ada yang kurang nih. Di sebelah sini aku kasih yang beginian nih. Aku masuk aku nih. Mana nih? Ini enggak mungkin sih. Kurang bagus. Nah, ini paling di sebelah sini nih. Ah, di tengah ini nih. Nah, biar enggak polos tang isininya, teman-teman. Oh, kan. Di sini tuh aku masih bingung tuh. Yang kanan apa yang kiri? Kalian tinggal tulis di komentar, teman-teman, bagusnya yang kiri apa yang kanan nih hiasannya, nanti kita betulin lagi. Nah, begitulah. Dan untuk lukisan kayaknya lukisannya kurang, teman-teman. Kurang nih. Jadi kita tambah lagi lukisan ini nih. Bentar dulu, ini kenapa jadi begini nih? Enggak pas nih. Untuk mana lagi tuh? Tengah 1 3 4. Kayaknya kita kasih tangga lagi satu di sini kayaknya paling nih. Paling sih. Cuman kalau kita kasih tangga satu lagi di sini, naruh tulisannya di mana lagi? Gak bisa lagi, teman-teman. Apa di sini nih? Di sini dah. Tahu. Soalnya kalau dua sih enak juga sih dua. Kayak serasi gitu kan. Bentar lo. Bol. Nah, kita kasih dua nih. Kita kasih dua tangga. Mana dua tangga? Tangganya di sini. Nah, kan. Terus pintu jangan lupa seret pintunya balik. Aha. Cet warna bentar dulu. Kita cet dulu nih. Cet. Kan. Tuh, udah, teman-teman. Ya mungkin enggak pakai tulisan dah, orang sudah tahu kan ya masuk di sini paling. Masuk pakai tulisan lagi. Aneh lagi lan. Dah, waduh, the commenter junior. Oh, dah. Udah selesai trailernya udah selesai, teman-teman, tuh kan. Oke. Sekarang kita coba nih style bioskopnya yang di dalamnya. Waduh, ini belum nih, belum putih set. Nice, udah kan. Mantap dah. Dan di sebelah sini masih miring, teman-teman. Masih miring. Waduh, ini kak, rame kali kucing teman aku, teman-teman. Rame kali, bikin pusing saja. Sebentar dulu. Suaranya keras kali. Kucing siapa itu? Bentar dulu. Kan buat hiasan di sini belum ada juga foto-foto sih. Waduh, ini kita perlu kita ini nih. Temu ngomong-ngomong tempat sampah nggak ada di sini nih. Waduh, iya betul nih, kurang tempat sampahnya, teman-teman. Oke lah, kita kasih tempat sampah dulu di belakang nih kan. Nah, yang mau buang nggak mungkin sih di samping, kita kasih tempat sampah di belakang saja kan. Yang mau buang sampah ya di belakang gitu kan, di belakang gitu jalan. Nah, empat mungkin lah samping sana. Iya, ini. Nah, dah. Begini saja, ini kita buang yang gak penting lagi nih. Sebentar dulu, iya betul sih. Nah, lagi nih. Dah, cukup paling. Nah, begitulah bioskop kita yang seadanya ini, teman-teman. Tinggal kalian komentar apa yang kurang nih. Foto sebentar, foto kita tambah nih. Ah, fotonya kita tambah lagi, teman-teman. Wah, ini, oh sama. Sama, jangan. Jelek kan, sama. Ini ada berapa blok nih. Kita kasih 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, teman-teman. 12. Ya, kasih 6 lah. 1, 2, 3, 3 di sini nih. Aha. Set. Tuh kan. Apa tuh? Gambar apa lagi tuh aneh. 1, 2, 3 di sebelah sini. Aha, tuh kan. Buat hiasan saja, teman-teman, buat hiasan gitu kan. 1, 2, 3 di sebelah sini nih. Nah, begitulah pemirsa. Di sini nih. Set, tuh kan. Dah, mantap dah. Buat hiasan kita aja. Depan sekarang, depan. 1 2 3. Sebelah sini nih. Tuh. Gambar apa tuh cumi-cumi, teman-teman? Oh, bukan tuh. Apa nih? Kayak gambar orang ya, betul juga sih, cuma ada pisang-pisang di sampingnya tuh. Gak jelas fotonya, teman-teman. Masih yang ini lagi nih. Sama lah ini. 1 2 3. Gak apa-apa lah, biarin. Oke, sekarang 1 2 3 di sebelah sini. Betul apa enggak? Set. Dah, cukup. Gitu saja, teman-teman. Begitu saja kan buat hiasannya, teman-teman. Habis itu apa lagi nih? Udah semua kayaknya nih. Obor, aku kasih dua, teman-teman, obor dikarenakan biar nggak silau gitu kan buat yang nonton. Nah, kita kasih TV-nya, kita coba nonton, teman-teman, kita coba nonton dan kita harus minum dulu nih.
minumnya banyak nih kan, biar gak haus teman-teman, biar stamina kita kuat lagi. Nah begitulah, kalian juga jangan lupa minum air putih setiap hari. Waduh, aqua. Bentar dulu, mana nih? Oke, sekarang kita kasih trailer di sini nih. Trailer lagi. Kenapa gitu nggak bisa nih pencetannya nih? Aha, bisa, kurang dekat teman-teman, kurang dekat nih. Set. Ah, dah, duduk kita dulu. Nunggu teman-teman, menunggu dulu. Menunggu pemirsanya, pemirsanya buat nonton. Waduh, salah. Salah pencet. Wah, kan. Mantap sudah nih. Tuh. Wah, apa tuh? Oh, ini Tarzan teman-teman. Oh, kan Tarzan kan ya. Wah, tuh Tarzannya. Widih. Nah, kan. Nah, dijajak-injak teman-teman. Inilah dia bioskop RGM ala-ala. Nope, teman-teman. Nah, nope. Gitulah. Tuh kan, oh, mantep kali ini kan, bisa nyemil kita sambil nonton kan. Nah begitulah. Tinggal depannya kurang nih, apa nih, gak tahu nih. Tinggal kalian komentar saja nih, depannya kayak kosong nih, kayak kurang apanya gitu kan di depan ini nih. Jadi mungkin tambah apa gitu kan, yang biasa masuk ke bioskop tuh tahu tuh biasanya apa yang kurang dari ruangan bioskop kita ini teman-teman. Nah begitulah, tinggal di komentar saja nih kan. Untuk sofanya udah mantep tuh, gede-gede itu kan, buat nyantui bisa berbaring teman-teman. Nah begitulah, sekarang kita keluar dulu. Nah udah jadi nih bioskop kita, udah jadi, udah kita hias dengan sempurna. Sekarang waktunya kita apa lagi nih, sudah selesai semua. Dan kemarin ada yang bilang bikin tempat kapal penyelamat, ini dah sekocinya udah ada teman-teman. Wah iya, ini nih lupa kita kasih lampu nih. Ah ini kan mau aku kasih lampu nih, obor teman-teman. Wah yang gede nih, nanti malam tuh kelihatan tuh. Oh mungkin kita nunggu malam aja dah. Sebentar aku ngecek apa namanya binatang kita nih. Takutnya habis nih airnya, baterainya. Wah repot lagi nanti urusannya. Sebentar dulu. Top iya. Nah kan udah habis baterainya kayak nih. Positif dah nih, baterai habis teman-teman di bawah jalap sana tuh. Bentar dulu, di sini ada baterai benda. Waduh kosong, belum ngambil nih. Bentar dulu, kita ambil dulu baterainya dah. Ini kosong semua nih paling nih. Tuh kan positif dah, kosong teman-teman, belum diisi. Kita charger dulu nih. Oh ya mumpung ingat, kita akan mencoba apa namanya ngambil ini nih, charger apa namanya itu, charger solar yang terbuat dari sinar matahari. Sinar matahari yang mengambil dari cahaya matahari. Nah begitulah. Ya apa nanti kalau kelaparan dia. Oke teman-teman, sebentar dulu kita harus keluar. Kita ngambil baterainya dulu. Aduh ini kenapa lagi ayam lewat samping nih. Charger itu kita taruh di depan saja nanti nih. Ziplinnya belum aku butuhin juga nih. Ziplin kan, ziplinnya itu kemarin jebol teman-teman. Sengaja aku jebol dikarenakan nggak pas gitu kan. Nah kita taruh di depan aja dah, kita bikin charger di sini nih. Nah begitu, bentar dulu, kemarin sudah aku pasang modnya itu tuh buat charger tuh, mana lagi. Nah ini dia nih tuh, sirkuit metal ingot dan plastik teman-teman, kita coba bikin sebentar. Dan yang gak penting kita buang dulu nih kan. Nah kita bikin di dalam sana tuh. Ntar nih yang gak penting lagi kita buang dulu. Nah udah paling kurang satu kepencet tadi. Kita ngambil baterai di sini, kalau yang kemarin ada nih, mana ini dia nih, ambil. Jangan juga sih ini, bukan, mana baterainya lagi, lupa kita naruh. Oke kita bikin ini nih, bikin 5 aja nih, bikin 5 kita nih. Sirkuit metal ingot, metal ingot. Nah ada teman-teman, Vingo lagi, cover ingot ini buat bikin sirkuitnya. Oh kenapa nih kurang nih. Nah ini udah bisa nih, tambah dua lagi ya. Plastiknya lagi yang kurang. Plastiknya ini dia nih. Nah kurang juga. Dah cukup. Waduh penuh lagi. Dah teman, sudah selesai. Dah jadi semua nih. Kita pasang dulu nih. Pin go taruh dulu nih. Ah bagi yang taruh metal ingot. Dah banyak kan bawa macam-macam kita nih. Oke kita taruh dulu dah. Kita charger nih di depan nih. Buat mengirit teman-teman, buat mengirit. Nah biar enggak terlalu banyak makan biofoil kan, soalnya biofoil kita itu buat kapal kita. Nah begitulah. Bentar dulu kita pindah ke depan nih. Salah pencet. Kita taruh di depan sini saja nih kan. Oh gede kali teman-teman, gede kali. Kemarin ya apa nih ininya nih, lupa kita lagi.
Tengahnya ini tengah, iya betul. Di sini paling kemarin nih, kayaknya sih kalau nggak salah nih. Sebentar dulu. Nah, bagaimana? Ah, udah pas tuh kayak gitu kemarin tuh. Oke, sekarang sebelah sini nih. Mepet, nggak bisa juga mepet sih. Sebentar dulu. Ah, kan nyangkut teman-teman. Ya agak jauh dikit lah. Itu di sana. Ini berarti di sebelah sini nih. Nah, iya di sana. Bentar, sebentar, sebentar, sebentar. Set. Wah, kan. Sebelah sini sekarang nih. Kita kasih 5, teman-teman. Kita kasih 5. Sebelah sini. Iya. Set. Wah, kan. Satu lagi nih. Dua-dua di sebelah sini nih. Nah. Sini. Iya. Bentar dulu. Set. Tuh, kan. Mantap, sudah. Satu lagi. Sini nih. Ah, udah mantap. Kita pasang di baterainya nih. Mumpung pagi teman-teman, kita bisa. Waduh, kan nah itu masalahnya tuh. Chargernya. Oh, enggak apa-apa, bisa ya. Lewat sini bisa, teman-teman. Bisa lewat sini nih. Ah, kan enggak perlu ke dalam sana kita. Ah, taruh nih. Kita charger dulu di sini nih. Ah, charger matahari, teman-teman. Nah, begitulah. Ah. Satu lagi, tanggung. Set. Nah, tinggal kita tunggu nih kan berisi nanti tuh. Dan sisanya kita taruh di belakang. Nah, ini kayaknya masih bisa satu lagi nih. Sebelah sini nah. Oh, nggak bisa lagi nih. Udah lebar kali. Ah, udah pas dari 5 dah. Oke dah, kita taruh dulu sisanya di belakang nih. Kita taruh sisanya di sebelah sini. Nah, begitulah. Nah, ini kan kosong nih kan. Kita waduh, ini kelamaan kita nih, mati nih binatang kita di sana nih. Aduh, sebentar dulu. Apa yang kurang di mana lagi? Kita ambil di sini nih. Ini sudah ada yang sudah berisi teman, sudah ada yang berisi. Tuh, wa gapat 6 jupan dan loh 10. Oke dah. Kita langsung ke depan nih. Takutnya tuh makhluk-makhluk mati dan bikin repot urusannya teman-teman. Akhirnya jadi apa namanya? Jadi hantu semua tuh. Huh? Mati, enggak ada yang ngasih makan kan. Rumputnya udah habis kan. Nah, repot lagi nanti tuh. Ya apa tuh rumputnya tuh? Waduh, rumputnya dikit kali teman-teman. Dikit sekali rumputnya nih. Wah, bahaya nih. Sebentar dulu. Ed, mau turun dia. Nah, kita taruh. Set. Nice. Udah bisa tuh. Isi tuh. Nah, tap sudah. Nah. Oh, kan langsung saja teman, langsung nyiram dia tuh kan. Habisan kehabisan ini baterai. Aduh, kasihan juga. Oke. Sebelah sana satu lagi. Pojok. Nunduk nih ceritanya nih. Baru sekarang aku kayak gini nih. Nunduk-nunduk gini, ada tempat penyiraman airnya, caranya nunduk nah buat ngasihnya teman-teman. Waduh, repot nih. Dan ini mungkin habis juga nih, pasti di positif dah. Tuh kan, udah habis juga. Untung sudah kita ada cadangan. Tuh, ngiset nyedot teman-teman. Oke lah, udah jadi nih, mantap. Tuh, sudah kesiram semua. Dan ini, telur banyak kali teman-teman. Waduh, mubazir nih. Mana lagi nih? Tak ada lagi, tak ada. Ini dia nih. Ah, banyak kali. Oh, dua nih, dua double nih. Udah habis. Oh, masih banyak. Nah, taruh di sini. Oh, jangan. Itu kan tempatnya ini. Banyak baterai nih. Sisa baterai kita taruh sini aja, dah sisa baterai. Nah, dah cukup. Oh, kita bawa sirkuit tuh. Dah. Udah mantap. Sekarang kita keluar dan kita tutup. Nice. Nah, dikarenakan sudah malam, waktunya kita menghias ini. Wah, kita hias, teman-teman. Bentar dulu nih, kita taruh telur nih. Telur kita taruh di dalam kulkas dulu. Kulkas kita mana? Nah, kulkas kita ada di sono tuh. Nah, ini dia nih. Untuk game krisis nanti kita teruskan habis ini nih. Ah, dah. Baterai lagi, lupa lagi. Bentar. Baterainya sayang nih. Nah, jangan kan sudah malam nih. Coba kita cek nih, sudah berisi belum nih? Wah, baru setengah, teman-teman. Masih belum. Terlalu cepat tadi kan malamnya tuh. Oke lah, di sini taruh sini nih. Nah, ini masih belum selesai juga nih ngisi nih. Oke. Masih ada tuh biofoil masih banyak. Mantap, sudah. Oke, kita turun dulu. Kita turun. Tadi mau ngapain lagi lupa. Ah, ya ntar lo. Kita panen dulu dah. Membazir nih. Ah, banyak kali kan. Tuh. Madu kita, teman-teman. Ah, banyak kali. Kita panen dulu nih. Biar nggak mau bazir gitu kan. Taruh di sini nih. Set. Wah, banyak lagi kita punya tuh. Oke. Udah cukup. Keluar. Habis itu di sini kayaknya belum aku ambil nih. Tuh kan. Ada ini nih, metal, apalagi itu kaca gitu. Terus titanium, teman-teman, kemarin dapat titanium itu banyak kali tuh, titanium banyak tuh kan.
sampai ke pojok sini nih. Banyak kali. Dinaniumnya banyak kali kita dapat dos metal tuh. Ah, dah, jadi semua kita ambil. Taruh dulu barang-barang dah. Kita taruh barang-barang kita, teman-teman. Ada 14 dan 8 metal ingot. 14 titanium dan 8 metal ingot. Nah, mana metal ingot? Taruh di sini. Set, nice. Ini taruh salah. Ini nih. Set, dah cukup. Circuit board di sini taruh letaknya. Set, nice. Dah cukup. Sekarang kita kasih lampu-lampu nih. Wah, lampu yang gantung, teman-teman. Biar apa? Biar terang restorannya di bawah nih. Nah, di sini nih. Ini dia nih obornya. Set. Ah. Pertama ya di tengah sini dulu. Ah, kan. Baru satu udah terang, apalagi banyak kan ya. Nah, begitulah. Kita kasih dua halatnya paling nih. Dua blok nih. Kalau satu blok sih kedekatan lagi nih. Bentar dulu. Dua blok tak apa. Nah, begitu masuk ke tuh. Terus sebelah sini nih, satu nih. Set. Tuh kan. Baru di pojok nih. Pojok kita kasih juga pojoknya, teman. Pojok satu di sini nih. Set. Tuh. Terang jadinya. Tinggal kita putar-putar aja nih. Aduh, ini santai ini sini. Enggak apa-apa lah, biarin sini dah. Set. Nice. Sekarang bagian sebelah sini nih. Dua blok berarti di sebelah sini nih. Nah, sebelah sini nih. Aha. Tuh kan. Satu, dua, sini. Set. Set. Tuh, terang sudah. A few moments later. Aduh. Belum. Sini nih. Nah. Udah menghias hiasan apa namanya obornya udah selesai. Nah, begitulah. Jadi ini restorannya tambah terang, tambah mantap dan tambah aduhai. Nah, begitulah. Aduhai lagi. Ntar minum dulu kita nih, kena kehausan nih. Minum mana minuman di sini? Iya. Nah, karena sudah selesai semua, jadi untuk video kali ini kita akhiri dulu sampai di sini, teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.